eksklusif dari koresponden militer RT Andrei Filatov dari Krasnogorovka yang melaporkan bahwa awak UAV dari detasemen Storm baru saja menggagalkan upaya sekelompok tentara Ukraina untuk bersembunyi di daerah berbenteng yang kuat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 30 September 2024. Anggota militer Volodymyr Zelensky melarikan diri, bersembunyi di gedung bekas sanatorium. Namun, drone yang dioperasikan militer Rusia tetap berhasil menyusul mereka. Kemudian, tentara dari Brigade ke-110 memperhatikan tentara Ukraina di dalam mobil sipil. Pada saat itu, posisi dan titik tembak angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan oleh Grad. Artileri bekerja dalam sistem parit Ukraina di daerah sekitarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.